Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Jadi murid tahun 3 meski kampung Kota Bukit. Jadi inilah cabaran baru kita. Jadi berharap semua sihat hari untuk meneruskan pembelajaran kita secara PDPR. Jadi apapun yang terjadi dalam dugaan ini, kita perlu menghadapinya dengan tabah. InsyaAllah keadaan akan menjadi semakin baik. Jadi kita memberkati majlis kita, semua kita, berada dalam handphone di rumah kamu. Kita mulakan dengan undur kita. Al-Fatihah. A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baiklah, murid-murid 3P dulu 2P pada 2020, ini dah 2021. Perjalanan kita dengan cabaran COVID yang kita hadapi ini, jadi kita teruskan ya. Jadi kita baik untuk hari ini unit 1 itu nombor sehingga 10,000 topik kita penggalan nombor. Tumpuan kita ialah pada kertas modul untuk slot 2 yang ada diedarkan sekolah sebentar tadi. Ada lagi orang yang belum pergi ambil, tapi tak apa, video cikgu boleh diulang tayang. Jadi boleh ambil sementara tu, silakan pandu awak, bagi dorongan pada awak, bagi bagaimana kita nak menyelesaikan tugasan kita dengan betul dan menepati kehendak matematik. Jadi sama-sama, kalau anda semua, member semua dah dapat, boleh tengok. Kalau video ni tidak boleh live, kita tak buat live. Jadi kamu boleh ulang-ulang tengok, tengok sampai malam tak apa. Dulu cikgu pernah kata, cikgu tak boleh pergi rumah seorang-seorang. Malam ni dah boleh pergi lah. Pergi masuk lain pun duduk di rumah. Duduk di rumah masing-masing. Malam ni start daripada hari ni dan mula tusian dengan video ni. Boleh tengok. Cikgu dah sampai di rumah. Cikgu dah boleh sampai ke rumah. Sesuatu yang kita tak pernah fikir pun. Okey. Jadi, nak keluarkan kertas ni untuk kita tengok apa yang kita boleh lakukan. Apa yang dah hendaki oleh modul kita. Baik, seperti biasa, sebelum kita mula apa-apa, kita tulislah hari, ingat lagi hari. Dah hari apa dah, cabaran kita ni mengingati hari pun lupa dah. Itu masuk dalam tajuk masa waktu tu. Jadi ini tajuk yang pertama. Baik, hari ni hari apa? Hari ni Ahad. Tulis besar. Tak apa. Matematik. Kita dah lupa dah tulis macam mana matematik. Hari bulan. Ingat tak? Hari bulan. 31. Dah 31. 2021. Baik. Untuk kertas ni. Silakan bimbing awak. Pemulaan ni kita samalah ni untuk slot 2. Kertas slot 2. Kertas slot 1, cikgu dah ambil dah tadi. Sampai hantar awal tu. Sehingga jam 11.30 tadi. Lebih kurang 15 orang dah hantar. Dan sudah semak sepintas lalu. terima kasih kepada ibu bapa yang beri bimbingan kepada anak-anak. Ya, beri guideline. Seterusnya inilah yang kita nak. Kerana cabaran ini bukan cabaran untuk anak-anak saja. Cabaran juga untuk ibu bapa. Dan masyarakat kita seterusnya lah. Okey, jadi yang pertama ni, untuk kertas yang pertama, buku surat yang pertama tu, mula sekali, tandakan write pada padanan yang betul. Yang ni sebenarnya ulangan daripada slot 1 hari tu. Dah boleh buat lah, kita dah boleh baca lah. Cara nak buat dia mudah saja. Kita ambil pensel satu, 7,300. Okey, 7,300. Betul tak betul? Baik. Contoh yang dia tulis di sini, yang pertama ni, saya tunjuk sikit dah, yang A tu.
kamu tak perlu tulis, kamu nak tengok ini sebagai bimbingan saja. Sekali lagi bila kamu dah faham, dia tengok video ini 2-3 kali, tak perlu salin balik pun. Kamu tengok yang ni, adakah yang kita, yang dia beri utama tu, yang A tu, dia kata tandakan right tu. Okey. Dia kata 7,000. Sudah besar, faham, takut tak nampak. 7,300. Dia bagi 7 sifar 3 sifar. Okey. Adakah ini tujuh ribu tiga ratus? Betul tak betul? Cara nak mudah dia, kita tengoklah. Tiga. Tengok ya. Cikgu dah pun dah pesan banyak kali dah. Bila ribu ni melibatkan 4 digit. Nah, 4 digit. 7,300. Betulkah ini 7,300? 10,000. 7,030. Tapi di atas dia tulis 7,300. Adakah kita perlu tanda ni? Yang dia nak padankan tu. Betul atau tidak? Menepati atau tidak? Contohnya nombor satu ni, kita bagi jawapan lah. 7,300. Di atas tulis ni, 7,300. Atas, yang bawah ni mesti ikut yang atas. Ini sebagai dia punya aras dia. Dasar dia. 7,300, dia boleh jawapan macam ni. 7,030. Jadi ini tidak mendapati lah. Tidak betul. Jadi tidak betul. Tidak ada, kita boleh tandakan X. Macam tu. Ini nombor satu. Jawapan bonus untuk kamu. Kau benarlah. Baru tak ada tunjuk banyak dah. Mau cari lain. Yang kalau berpadanan, kalau yang seterusnya tu, nombor satu tu, kerepi dengan tu, katalah 1,200. Kedua tu macam entahlah kan. Bila kamu cek, kamu letak 10,000, 1,200. Tu biar tu. Bila tu, itu sudah. Okey, yang tu A. Kalau yang B pula, kita tengok yang B, dia kata lengkapkan jadual yang berikut. Lengkapkan jadual yang berikut. Tak nampak kamu ingat. Tapi kamu tengoklah, dia masih lagi muka soal satu yang depan sekali tu. Yang depan sekali tu. Lengkapkan yang berikut. Kita 3,000. Dia nak dalam angka. Dia bagi dah perkataan 3,000. Macam mana nak tulis 3,000? Dia tulis sini 3,000. Kalau yang tak boleh tu, buat petak nombor. Okey. Buat petak nombor. Tengoklah. Kita belajar 4 digit. 2, 4. Okey. 10,000. 3,000. 3,000 di mana? 5,000. 100 sebut tak? 10 sebut tak? 100 sebut tak? Jadi yang ni, yang tak sebut ni, inilah jawapan dia. Jawapan bocor lagi. Yang B ya. Tu lah yang dia cikgu boleh tunjuk. Baik. Jadi seterusnya, yang lain-lain tu kamu teruskan buat. Tak faham, kamu tengok video ni bagi faham. Senang. Mak kamu pun boleh relax sikit lah. Mak kamu pun boleh relax sikit lah. Kalau kamu tengok, ulang-ulang tengok. Ya, tak rasa. Tengok apa yang ajak ni. Ajak. Sampai ajak. Sampai di rumah. Tiap-tiap bawah rumah. Yang lain pun yang boleh tengok video cikgu ni. Okay. Next. Kita tengok ni. Yang sebelahnya. Ustaz sebelah. Inilah yang konsep yang saya nak terangkan pada kamu. Okay, yang pertama kita tengok tu, apa itu nilai tempat? Nilai tempat merujuk kepada jawapan dalam bentuk perkataan.
Jawapan dalam bentuk kumpulan tu. Macam TU2JUS7RIRIBUBURIBU TITJEGA 3RIRATUSTUS 7300. Tapi jawapan tu salah. Di bawah tu dia tulis lain. Dia sebut lain. Dia tulis lain. Tu salah. Sebab tu kita tanda pangkah. Tu soalan bocor tadi ni. Okey, seterusnya. Nilai tempat ni macam sa, puluh, ratus, ribu. Nilai tempat. Lepas tu kita tulis baliklah dalam bentuk yang betul. Seterusnya, nilai digit. Nilai digit pula. Apa dia? Baca di situ. Baca bagi kuat. Bagi dengar lah rumah tu. Nilai digit merujuk kepada jawapan dalam bentuk nombor. Contoh yang ada di depan tu. 7030. Itulah nilai digit. Yang ada nombor. Yang dalam bentuk angka. Untuk nombor ni angka lah. Angka. Sifar 1, 2, 3, 4. Itu angka-angka semua. Sampai. Sampai juta-juta bilion yang tu. Seterusnya, dia bila dia sebut nilai tempat, macam mana kita nak tulis nilai tempat? tengok di bawah tu. Yang bawah tu, tengok tu. Kita saja nak bagi kamu advance. Lebih sikit. Sepatutnya kamu sampai ribu ya. 8, 7, 8 daripada soal tu. 8, 7, 4, 3. Setakat itu saja. Untuk kamu darjah 3. Tetapi, cikgu teruskan. Sampai kamu nilai juta. Kamu tengok nilai juta, digit dia 7. Nak total kat kamu. Mana tak tahu. Ada yang bercita-cita nak jadi jutawan. Nanti ni duit sampai tentu tak terkira. Hantar main kat saya. Saya nak tolong kira. Okey. 8, 7, 4, 3, 2, 1, 5. Sambil-sambil tu kamu boleh ikut saya. Tengok. Nilai tempat ditulis sebagai 8 sa. Seterusnya nilai 7, 70, 400, 3,000, 20,000, 100,000, 5 juta. Ni ditulis. Saya akan tulis balik sekali lagi. Baik, dalam angka, huruf-huruf tadi dah tak ada dah. Dia terus tulis dalam, untuk menunjukkan nilai digit, dia terus tulis dalam digit. Dia ada 8 terus, 8 sa tu, 70, 400, 3,000, 20,000, 100,000 dan 5 juta. Inilah konsep yang perlu awak tahu. Kita tanya balik. Apa itu nilai tempat? Maksudnya, yang ada dalam nota kamu ni, kamu baca berulang kali yang saya tunjuk dekat tadi ni. Nilai tempat merujuk pada jawapan dalam bentuk perkataan. Kamu lah eja 1, SSA, TU2. Kalau ada depan tu 5, tulis 5. Okey. Katalah 5 tu berada di rumah 10. Jadi, 5 tu eja PUPU, LUSU. Itu nilai tempat. Okey, contoh yang diberi di sini. Okey. Saya nak beritahu. Okey, yang pertama sekali. Nilai tempat. Kemudian kamu tengok aja sekali. Tanya sebagai, nak bagi faham elok. Bagi faham elok. Nilai tempat ni dalam perkataan. Ingat. Nilai digit yang kedua. Tak payah sambil balik. Tengok aja. Sebenarnya ni dah macam ni dah. Nilai digit. Dia nak dalam bentuk nombor. Bentuk nombor ataupun. Ingat. Bentuk nombor. Ataupun istilah yang seterusnya angka. Angka. Bagaimana dengan digit? Digit ialah bilangan. Ialah angka pada bilangan. Katalah dia sebut dah 4 digit. Ni contoh 4 digit. 1 2 3 4. Ada berapa bilangan yang digit dah? 1 2 3 4. Yang ni yang kita baca. Baik, kalau juta. Juta yang sebut tadi ni. Nilai tempat tadi ya. Nilai tempat. Nilai tempat. Okey. Nilai tempat eh
Tengok macam mana. Baik, katalah angka ini diberi yang kamu tengok tadi 5123 5,100. Okey, tengok 5,123,478. Okey. Kamu dah belajar kan nilai nilai tempat tu, tempat tersebut belakang ni mesti lasa. Ingat balik. Kita suruh buat lah. 100,000, 10,000, 100,000, rari, and juta. Baik. Angka 5 ni juta. Ha, ni dah terlebih daripada 5. Kita setakat ni. Dajah 4 setakat ini. Ha, inilah sempadan kamu. Dan kata kita akan berada dalam 4 digit ni. 4 digit adalah untuk angka 4,000. Ha. So, 10,000. Inilah sempadan kamu. Kita nak tunjuk yang lebih. Kan? Saya sebut tadi dah. Nak tahu. Duit tiba-tiba lebih daripada ni. Tak tahu nak kira. Ha, jadi, saya bagi persediaan sebab-sebab. Mana nak tahu kan? Ha, jutawan ni pun tongkit ni. Ramai pula lepas ni. Tak tahu nak kira duit. Okey. Ha, jadi, sediaan awal tu. Nilai tempat. Kalau dia tanya nilai digit pula. Nilai tempat. Lah ni yang ni. Jadi, kamu tulis 70. Ha, ini. 70. Kalau dia tanya nilai digit, sebut tadi dah, digit mesti dalam angka. Katalah aku ambil 4 ni. 400. Dalam nilai digit. Pasal petulis ni, dia nak dalam angka. Memang bentuk nombor dan angka sebab ke nilai digit. Nilai tempat perkataan. No? 70. Okey? 70. Kata inilah. Penting ya? 70. Bila ada semua nombor ataupun satu lagi. Tulis penuh. Bila dia nak dalam semua dalam perkataan. Tak ada nombor saja. Jadi eja balik. 70. Memenuhi kehendak soalannya. Baik. Ha, terusnya kita tengok latihan yang dia beri. Dia bagi dah. Dia bagi ni. Kita tengok apa yang dia nak. Contoh pada kamu. Kita tengok nota yang disampaikan tu. Serakinkan nombor berikut ni mengikut nilai digit. Nilai digit dah. Saya dah tunjuk dah tadi ni. Nilai digit. Nilai digit. Cerakin. Dia ada tanda tambah-tambah-tambah tu. Okey. Ada 4 digit di atas tu. 4,793. Jadi pada yang pertama tu. 4 tu 4 apa? Okey. Kita mula dari belakang pun tak apa. Dari belakang. Nilai dia senang. Okey. Kita tengok 10,000. Ada 4 kotak. Ada 4 digit. Jadi. Macam mana nak buat tu? Dia kata tadi yang nombor yang ni pula ni kita guna yang pertama tadi ni cerakinkan nombor mengikut nilai digit. Nak guna yang bawah tu, nak guna yang bawah tu nilai digit. Nombor yang diberi contoh dia uji diri 6 ni. Kita tengok yang sebelah. Uji diri 6. Okey. Uji diri 6. Okey. Contoh satu-satu ya. Saya bagi. Yang lain kena cari negeri ya. Kena cari negeri. 4,793. Dia suruh cerakin kan. Okey. Petak pertama. Tambah. Ini cerakin. Ini kaedah dia. Tambah berulang. Okey. Sampai. Kita tengok. 4 ni 4 apa? Kamu pun tak tahu. Ingat balik. Yang ni, yang ni. 10,000. Tentang tak apa? 10,000. Okey. Lalu kan. So. Tilah 3. 90. Hari kita dah belajar ada 2. Saya tak ingat. 700. 4,000.
Bila nombor ni kita tambah secara menuntut balik, dia akan dapat balik nombor ni. Mana kata dia boleh pecah tu, serakinkan tu, maksud dia serakin. Istilah serakin ni. Pergi sana dia pecahkan, dia patah balik, tambah balik semua, dapat balik nombor ni. Pergi dan ghostkan balik. Tahu ghostkan? Baik, seterusnya. Dia kata, yang tu serakin ikut nilai digit. Yang ni nilai digit. Okey, untuk yang nombor 5, dia kata cerakin. Hari dah habis. Yang ni yang style nilai digit. Yang nombor 5, bermula daripada nombor 5 ni, cerakin mengikut nilai tempat. Okay, nilai tempat. Okey, cerakin mengikut nilai tempat. Katalah diberi nombor 5 ni, soalan macam lagi. 6, 8, 4, 6. Okey. Itu, okay, kalau dia bermula ini, awak boleh mula di depan pun tak apa, di mana pun tak apa, janji dia memenuhi jawapan yang situ. Okey, 6. Dalam kotak ni. Dia nak, bila nilai tempat, kamu letakkan dulu nombor-nombor yang berada di rumah tu, pasal sini ada 4 digit, 4 kotak, 4 digit lah. Ha? 4 digit. 4 rumah yang 8, tambah. Okey. 4, 6. Okey. 6. 6,000. Dia tak marah dalam untuk angka. Dia nak dalam eja pula. 6,000. 800. 60. 4 ni 4 apa? Ingat balik. Last kali. Rumah. Rumah yang terkecil. Rumah sah. 4 sah. Itu. Baik. Ni sebagai contoh budaya yang umur. Okey, yang di bawah tu kamu kena buat nak, tulis nilai tempat dan nilai digit bagi digit yang bergaris. Nilai tempat. No? Tulislah nilai tempat di situ. Nilai tempat dan digit kan? Digit. Satu tu apa? Nilai tempat dia. Itulah jawapan yang dia nak. Baik, seterusnya. Untuk soalan yang untuk kertas yang terakhir. Ada kertas terakhir? Okey, ada kertas terakhir? Kertas terakhir. Ini semua dah tuntutan daripada advance. Ini advance. Kita bagi persediaan untuk mengulang sebelumnya. Tapi yang ni nilai tempat dia kita dah belajar. Nilai digit kita dah belajar. Tengok balik nota yang dia bagi. Dan juga tengok balik video ni berulang kali. Kamu boleh faham. Di sini contohnya 4782 dia tanda 8. Okey. Nilai tempat dia apa? Nilai digit dia apa? Samalah macam ni. Tanda ni, tanda tertib menurun. Tertib menurun ni ni bagi advance sikitlah. Kita dah belajar dua dulu dah tertib ni, menaik menurun tapi dalam 200. Bila tertib menaik ni daripada kecil ke atas. Besar. 1 2 3 4 5 6 7. Semakin kita mendaki, mendaki tangga. Tetik menurun, turun tangga. Daripada nombor yang terbesar turun balik. 9 8 7 5 6. 5 4 3 2 1. Teruskan. Nah, biasa lah yang tu macam naik tangga turun tangga. Okey. Yang ke bawah ni isi tempat kosong kataan lebih kurang, kurang daripada atau lebih daripada. Yang ni kamu tengok yang ni. Nak membandingkan sajalah nilai. Lebih. Wah, tahu lah. Ni. Yang seterusnya H. Bundarkan. Kita tak ajak lagi. Tak masuk lagi slot bundarkan ni. Tetapi kita bagi dah. Kerana tahun 2 dulu dah bundar. Cuma the next sikit. Nak tengok setakat mana kamu. Daripada 3 jawapan ni. Ingat tak lagi. Daripada 3 jawapan ni. Nak tengok. Boleh kuasai tak. Dah 2 dulu ni. Sistem dia sama aja. Okey. 10 terdekat, 100 terdekat, 1000 terdekat. Yang tu kamu kena cuba di rumah lah. Nah, cuba dulu. Dan kita akan tengok ni. Ini saya akan buat semua. Terusnya untuk slot-slot seterusnya lah. Okey. Baik. Selesai itu saja. Sekian dulu paparan daripada dari rumah. Kamu boleh tengok ulang kali. Saya akan masukkan dalam grup term 3. Kan? Okey, jadi untuk kertas ni, special untuk kertas ni. Jadi kamu dapat pemahaman. Kalau tak faham juga, tengok berulang kali.
tengok balik buku teks, ya. Apa yang jadi berdasarkan buku teks. Okey. Jadi tengok balik, kamu boleh skor atas ni. InsyaAllah. Okey, sekian paparan daripada cikgu. Sampai jumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.